Hai, saya Daniel Hafiz. Inilah aktiviti hujung minggu yang saya suka, menyelam. Selama scuba adalah aktiviti di bawah permukaan air yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tertentu yang membekalkan bekalan udara dan membenarkan penyelam menyelam untuk tempoh yang lama bawah air. Aktiviti menyelam atau scuba ini bukan sahaja terhad pada orang dewasa tau. Kanak-kanak seperti kita pun boleh melakukannya. Tapi dengan penguasa pakarlah. Saya mula belajar menyelam sejak 6 bulan yang lepas. Selepas mencubanya, saya terjatuh hati pada aktiviti ini. Walaupun Daniel sudah pandai berenang, tetapi pada mulanya Daniel agak gementar untuk mempelajari scuba. Namun disebabkan Daniel suka ke aktiviti yang mencabar, Daniel pun memberanikan diri untuk belajar scuba. Ini scuba dan Daniel tidak boleh dipisahkan. Secara tidak langsung, aktiviti scuba ini merapatkan hubungan kami sekeluarga. Ianya juga satu aktiviti yang sihat. Pusat latihan scuba kanak-kanak Malaysia juga sering mengadakan aktiviti berada bersama keluarga. Ibu bapa diwajibkan mengikuti scuba yang diadakan 3 kali setahun, terutama pada cuti sekolah.